Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah amma ba'du. Sahabat kreatif dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas hakikat iman dan Islam yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam kepada pelipur lara, dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun judul tausiah pada pagi hari ini adalah hakikat iman. Perkara yang terpenting di dalam kehidupan kita ini adalah perkara iman. Karena perkara iman ini perkara yang terpenting, maka mesti kita bicarakan lagi dan lagi, kita dengarkan lagi dan lagi, kita pikirkan lagi dan lagi, kita usahakan lagi dan lagi sampai akhir hayat kita. Hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, perkara yang terpenting bagi umat manusia adalah perkara iman. Maka semua orang berbicara mengenai makanan, berpikir makanan, mulai dari rakyat yang paling bawah sampai presiden pun bicara makanan. Kebanyakan manusia mengatakan kesehatan itu penting, maka rakyat, raja-raja, orang-orang miskin atau pesantren, orang luar pesantren, orang tua, orang muda dan kalangan di mana saja, semua membicarakan mengenai kesehatan. Kalau kita berjumpa dengan sahabat kita, kita bertanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat saja. Sebetulnya hadirin, tidak ada perkara yang lebih penting melebihi iman. Maka perlu kita bicarakan lagi dan lagi. Kita usahakan lagi dan lagi, kita keluar di jalan Allah, kita korban harta, diri, waktu kita 3 hari. Hadirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dulu para sahabat ditanya oleh para nabi, bagaimana keadaan kamu? Memikirkan la ilaha illallah dan seterusnya. Rukun iman yang 6 harus senantiasa diucapkan, didengarkan, disampaikan dan dipahami, direnungi. Ini yang pertama, kemudian yang kedua. Hadirkan Allah subhanahu wa ta'ala, belajar sejarah ahli iman, senantiasa kita mendengarkan mengenai cerita-cerita orang ahli iman, para nabi, para sahabat dan para pengikutnya. Kemudian yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala untuk menempatkan hakikat iman. Itu kita mencari pengalaman iman. Bagaimana menempatkan pengalaman iman? Perlu kita terjun istiqomah dalam perjuangan Rasulullah SAW. Kemudian keempat, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membaca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang bercerita mengenai sifat orang-orang ahli iman. Hadirin dengan Allah subhanahu wa ta'ala, satu orang mati tidak membawa harta, pangkat, jabatan, Allah tidak marah. Tapi dia kalau tidak membawa iman, maka itu masalah. Hadirin sahabat kreatif dimanapun Anda berada, adapun cara mendapatkan hakikat iman, yaitu mencari ilmu, meningkatkan pengetahuan agama, dengarkan cara, hadiri talim, ceramah, membaca kitab, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bergaul dengan teman-teman soleh dan belajar kurus fisabilillah, keluar di jalan Allah, karena dengan pengorbanan akan tingkatkan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.